Rangkaian Senam Sehat Birukan Langit Kota Jambi terus berlanjut. Minggu sore, DPD PAN Kota Jambi menggelar Senam Sehat di Kecamatan Kota Baru dan langsung dihadiri oleh Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Haji Bakri. Rangkaian Senam Sehat Birukan Langit Kota Jambi kembali digelar. Kali ini DPD PAN Kota Jambi menyambangi Kecamatan Kota Baru dan dipusatkan di Kelurahan Sukakarya, Lorong Siswa pada Minggu sore. Ratusan emak-emak tampak antusias mengikuti senam sehat yang langsung dihadiri Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Haji Bakri dan juga para pengurus DPW PAN Provinsi Jambi dan DPD PAN Kota Jambi. Bakri mengatakan, rangkaian Senam Sehat Birukan Langit Kota Jambi ini akan digelar hingga 11 kecamatan sekota Jambi. Hal ini juga akan membuktikan jika Partai PAN akan selalu hadir dan dekat dengan rakyat. Kami dari DPW PAN Provinsi Jambi bersama DPD PAN Kota Jambi melaksanakan kegiatan ini bagaimana cara bisa dekat dengan rakyat. Oleh sebab itu, saya atas nama pengurus PAN Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, wabil khusus Dapil 1 Kota Baru, yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Selain itu, menurut Legislator 3 periode ini, Senam Sehat Birukan Langit Jambi akan merata digelar di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi sebagai rangkaian hari jadi PAN ke-25. Ketua DPD PAN Kota Jambi Husaini menjelaskan, selain bertabur door prize, untuk Kota Jambi senam sehat ini bertujuan untuk mengajak masyarakat berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Agustri, Jambi TV.